بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Sahabat keluarga muslim di mana pun anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah program Tartil atau Lomba Tartil Al-Quran hadir kembali dan kita sudah memasuki di episode yang terakhir untuk sesi atau babak yang kedua. ya Dan insya Allah sekarang sudah memasuki di episode yang ke-20. Nah alhamdulillah sahabat e, semua kita akan menampilkan kembali beberapa peserta di kesempatan kali ini dan tentunya yang akan dikoreksi oleh Ustadz kita yang selalu setia, masya Allah dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah sudah e, 20 episode nih Ustadz. Ini ke 20 dan masih ada peserta Tawin. yang tentunya akan kita tampilkan yang pertama ada Faldilah. Nur Syaibah dari Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Labura yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184, kemudian yang kedua ada Hafizah Munte dari Rantau Prapat yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5, kemudian yang ketiga ada Irfan Haris Toteles dari Perbaungan yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184, dan berikut penampilannya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ kissy الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, من قبلكم لعلكم تتقون أياما سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ya Alhamdulillah sudah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang pertama. Sekarang bagaimana koreksiannya dan kepada Ustaz kami bersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man wa ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita uh, baru saja menyaksikan dan mendengarkan tilawah dari ketiga peserta yang sudah uh, kita saksikan tadi. Uh, berikut kita akan sampaikan uh, komentar ya uh, yeah. dan sekaligus kalau ada koreksi. Untuk yang pertama ada Uh, saudari Fadila Nur Syaibah, ini dari Labura ya, membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184. Uh, secara umum penilaian saya bacanya sudah bagus ya, namanya dari pesantren ya, pondok pesantren, min Hajus Sunnah, masya Allah. Uh, cuman sedikit saja catatan, yakni pada pelafalan huruf zal, huruf zal, huruf za, huruf wa itu semuanya huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah kita yeah. dan dia agak keluar sedikit ujung lidah di ujung gigi seri tha, tha dan dza nah kedengarannya yang saya dengar saudari Fadilah membacanya audu kedengaran seperti huruf dal dia ini menandakan bahwa dia makhrajnya tempat keluarnya tadi tidak tepat ya hampir semua huruf dhal-nya dia mendekati dal dia itu dikarenakan ujung lidahnya diletakkan di belakang gigi seri iya. nah, jadi kedengarannya dia dal yang keluar ya a'udhu billahi rajim. video ini saya coba uh, dengar beberapa kali Dah? tapi yang saya dengar adalah suara dal a'udhu billahi rajim, <tuh> bukan a'udhu billah. seharusnya dibaca kemudian hmm. e, catatan juga sedikit di saat berhenti pada huruf ta daripada kata madudat Ayyaman ma'dudat Nah di sana ada HAM seharusnya tapi yang muncul adalah sofir madudat seperti itu ya kedengarannya seperti itu. Uh, namun untuk kalimat-kalimat uh, yang lain pada bacaan atau tilawah daripada saudari Fadilah menurut saya sudah uh, baiklah Masya. sudah bagus ya. Hanya sedikit catatan itu tadi yang perlu banyak latihan lagi pada pasal makharijul huruf ya. Tentunya harus di hadapan guru langsung supaya bisa dikoreksi dan pilihlah guru yang bagus uh, adanya, bagus cara membacanya dan juga bagus suaranya ya. Yang kedua ada saudari Hafizah Munte ya dari Rantau Parapat membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Ini juga secara umum sudah bagus bacaannya, hanya koreksinya adalah pada mat arid li sukun itu agak kepanjangan. saat membaca A'udhu yeah. billahi rajim. Itu terlalu panjang dia. Mad arid li sukun, seyogianya dibaca sepanjang-panjangnya adalah enam harakat saja. Yeah. Ya, jangan lebih dari dari itu. Kemudian pada kasus mad Qalu takhadallahu walada. Cukup dua harakat saja. Tapi kedengarannya tadi lebih daripada dua harakat. Kemudian ada Uh, satu titik lagi yang ini perlu menjadi perhatian yakni pada saat berhenti pada kata min afwahihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim pada saat kita berhenti pada huruf mim daripada kata afwahihim seyogianya kita hanya mengatupkan lisa, uh, kedua bibir kita tanpa memunculkan gunnah ya karena kita berhenti pada huruf mim ya kalau kita mau sambungkan huruf mim itu dengan huruf yang menyebabkan gunnah pula, maka tidak mengapa. Yeah. Tapi kalau karena kita berhenti, maka kita tidak ada hak untuk memberikan gunnah di sana. Maka kita berhenti kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Cukup. Tidak perlu di afwahihim. <tuh> tidak seperti itu ya. Ini memberikan runnah pada tempat yang tidak sepatutnya ada runnah ya. Selainnya bacanya ya sudah cukup e, bagus lah ya. Selanjutnya ada saudara Irfan Haris Toteles. Ya, dari Perbaungan. Membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ya. E, tidak ada masalah yang serius pada bacaan bacaannya. Cukup baik menurut saya hanya pada kasus ibtidah dan wakaf ya hmm. berhenti pada kata uh, faiddah ya faiddah uh, fa min ayya min ukhara. dia sebenarnya adalah satu jumlah atau satu kalimat yang tidak terputus tapi ketika diputus kemudian disambung dengan uh, kata yang selanjutnya itu seolah-olah dia dua kalimat yang terpisah. Jadi ini masalah wakaf saja, perlu banyak belajar lagi tentang uh, wakaf dan tidak kapan berhenti, kapan memulai. Juga catatan saya di sini memulai dari min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ya kan? Baru sambung min qablikum. Ya. Seogianya dari sebelumnya. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tetakun, tapi tidak terlalu fatal uh, ini tidak terlalu fatal uh, memulainya uh, hanya sedikit saja yang perlu jadi perhatian yaitu uh, belajarlah bagaimana kita hendak berhenti dan bagaimana kita hendak memulai tentu kalau kita belajar bahasa Arab ini akan menjadi lebih terbantu lagi ya yeah. uh, sekian mm -hmm. untuk uh, catatan tiga peserta yang sudah tampil barakallahu fikum Baik, Masya Allah alhamdulillah, ketiga peserta di sesi yang pertama sudah diberikan koreksian dan juga catatan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu jangan mana tetapi loba tartil Al Qur'an. Baik sahabat keluarga Muslim kembali di lomba tartil Al-Quran dan sekarang kita sudah memasuki di segmen yang kedua atau sesi yang kedua dan kita akan menampilkan kembali tiga peserta. Yang pertama ada Khairunisa Sagala dari Tebing Tinggi yang membaca Surah al muluk 1-3, kemudian ada Lubana Al-Qodri dari Aceh yang membaca Surah al muluk 1-3, kemudian selanjutnya ada Muhammad Iram dari Subang yang membaca surah al-baqarah 183 184 dan berikut penampilannya A'udzu <Sessiz> billahi minasy syaithonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام baik sahabat semua Alhamdulillah ketiga peserta sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan Sekarang bagaimana catatan dan juga koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan kembali dengan segala hormat Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Pemirsa yang dirahmati Allah baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan tilawah yang baik dari ketiga peserta namun demikian kita tetap juga akan memberikan e, komentar ya dan koreksi atas tilawah mereka. Untuk yang pertama ada saudari Khairun Nisa Sagala dari Tebing Tinggi membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Nah, catatan Ustadz di sini adalah kurang jelasnya pelafalan huruf kha. Alladzi khalaqal <tuh> mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian fi khalqir rahman min tafawut ini juga kha kurang jelas kedengarannya ya juga pada pelafalan huruf ra saat dia bertanda sukun dan sebelumnya ada fathah apakah dia dibaca tipis atau tebal ini agaknya eh, saudari khairun nisa perlu eh, belajar tentang hal itu ya pada saat membaca farji'il basara ini kedengarannya dibaca tanpa adanya tafkhim Farji'il basara farji'il basara hal tara min futur Nah ini <coughs> uh, uh, huruf-hurufnya siyogianya dibaca dengan tebal atau okay. tafkhim Farji'il basara hal tara min futur Untuk selainnya bacanya sudah cukup baik, cukup yeah. bagus. Hanya faktor-faktor uh, hmm. yang kecil ini saja yang baru saya sebutkan tadi yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya makharijul huruf Banyaklah belajar dan duduk di hadapan guru langsung supaya bisa dikoreksi. Selanjutnya ada saudari Lubana Al-Qadri dari Aceh. Juga membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Ya. E, catatan Ustadz, lagi-lagi terjadi e, pada saat melafalkan huruf Shin Fathah diikuti dengan Ya Sukun terkesan terdengar suara E. Syaiin qadir, syaiin qadir itu kalau kita mengucapkan fathah, rahang kita diperhatikan betul, yeah. Di, dibuka betul ya. Yeah. Wahua ala kulli syaiin qadir, jangan wahua ala kulli syaiin qadir. Kedengarannya syaiin qadir, kedengaran seperti huruf e ya, kemudian ada dua titik lagi yang menjadi catatan Ustadz di sini pada kata sabah sama nah yang Ustadz perhatikan ada semacam ismam atau manyun ya saat bertemunya tanwin pada huruf ta dari kata samawat dengan huruf ta pada kata tibaqa ya sab'a samawatin tibaqa padahal tidak perlu seperti itu tidak perlu memainkan bibir memanyunkan bibir saat ada tanwin ketemu dengan huruf ta karena suara o yang kedengaran pada huruf ta itu bukan dibentuk oleh bibir sebenarnya tapi dibentuk oleh lidah kita yang terangkat Saba kemudian pada kasus nun sukun bertemu dengan huruf fa pada kata min futur hal tara fi khalqir futur ini juga saat memperhatikan ada semacam ismam atau manyun bibirnya ya min futur kelihatannya seperti itu tadi min futur padahal tidak perlu dimanyunkan bibirnya karena ini ikhfa hakiki nun sukun bertemu dengan fa lagi pula huruf fa memang dia melibatkan bibir atas dan ee, ee, gigi seri atas dan bibir bawah yang yang bagian yang basahnya ya dan dia tidak memunculkan suara o bukan termasuk huruf isti'la jadi tidak perlu dimanyunkan bibirnya hmm. huruf isti'la saja tidak perlu dimanyunkan <kuh> selanjutnya ada <kuh> 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 Ya. Lanjut. Baik. Selanjutnya ada Saudara Muhammad Iram ya dari Subang membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Nah huruf-huruf dibaca dengan jelas bacaan secara umum bagus cuman sedikit catatan yakni pada saat ta'udz ini sering sekali terjadi itu fathah pada hamzah pada kata a'udhu sering sekali tidak sempurna diucapkan. A'udhu. A. Kedengarannya suara a'udhu. Billahi minasyaitanir Kemudian pada huruf ta. Syaitanir nirwajim Jadi bukan syaitanir Nirwajim Bukan seperti itu ya. Dia ta. Suara ta. Ya. Bukan syai Bukan tu, bukan ta tapi ta ta seperti itu a'udzu billahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim perlu duduk di depan guru ya untuk uh, banyak belajar uh, makharijul huruf supaya kita tidak keliru demikian untuk uh, hmm. komentar daripada tiga peserta ya untuk ketiga peserta yang di sesi kedua ini Barakallahu Fikum Baik MasyaAllah Alhamdulillah ketiga peserta di sesi yang kedua Sudah diberikan catatan dan juga Koreksian Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya Namun kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran dan sekarang sudah ada di sesi yang terakhir dan tiga peserta akan kami tampilkan kembali yaitu ada Muslim Hanafi dari Malang yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 kemudian ada Nala Syakia Rahman dari Lubuk Pakam yang membaca surah Al-Muluk 1-3 kemudian ada Wilda Pajriyatus Sa'adah Zain dari Jember yang membaca surah Al-Baqarah 183 184 dan berikut penampilannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala ablil. تاب ولم يجعل له عوجا قيما طيب لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا makis makitina ma fihi abada wa yunzir alladzina qal ittakhadallahu aladah ma lahum binil ilmin wala li abadihim taburat kalimatan takhudu min akwahim yakuluna illa kadiba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillah <tik> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع السماء فَاَبُتْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى على سفر فعدة من أيام أخر Ya baik sahabat semua Alhamdulillah ketiga peserta di sesi Yang terakhir sudah kita tampilkan Dan sekarang bagaimana koreksian Dan juga catatan dari Ustaz kita Dan kami persilahkan kembali dengan segala hormat Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada sesi yang ketiga ini kita akan e, mendengarkan komentar daripada tilawah e, ketiga peserta terakhir ya, ya yang baru saja kita saksikan. Untuk yang pertama ada saudara Muslim Hanafi dari Malang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 ini masya Allah cara membacanya sudah bagus cuman kadang-kadang kurang jeli untuk kalimat yang sama atau huruf yang sama pindah kalimat dia diucapkannya keliru misalnya ya <tuh> alhamdulillahilladzi anzala ala pas kata ala benar ainnya tapi pas kata abdihi padahal masih satu kata yang sebelahnya ala abdihi yang kedengaran adalah hamzah ala abdihi Ya, seperti itu yang Ustaz dengar tadi, ala abdihil kitabah. Jadi ini perlu berhati-hati, perlu fokus ya dalam e, membaca e, Al-Qur'an supaya kita tidak e, salah melafalkan huruf, ya. Alhamdulillahilladzi ala Ya, bukan? ala abdihil alkitaba itu menjadi hamzah dia tentu itu e, salah selanjutnya <tuh> pada saat membaca kata malahum bihi min ilmin ya Ustaz perhatikan bibirnya pada kasus mim sukun bertemu dengan huruf ba di sana saya melihat bibirnya terlalu dikatupkan padahal ini kasusnya adalah ikhfa syafawi yeah. ya seyogianya mimnya itu dibaca dengan ikhfa dia malahum <tuh> bihi ya tidak malahum bihi Tidak. tapi malahum bihi min ilmi wala li abaihim ya dia diberi ghunnah dibaca dengan ikhfa dan diberi gunnah pada mim sukun bertemu dengan ba. Selanjutnya ada adik kita Nala Sakhia Rahman ya dari Lubuk Pakam. Membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3 ini bersemangat. Iya. Suaranya agak serak-serak basah sedikit ya. Nah, untuk adik Nala ini yang cukup banyak koreksiannya perlu banyak latihan di depan ustazah atau ustadnya ya. Pertama, pelafalan huruf zal pada lafaz isti'adzah, ya itu kurang tepat diucapkannya zai a'udzu. Sepatutnya a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir Juga pelafalan mat tabi'i, mat asli pada semua ayat Ustaz mendengarnya itu lebih dari yang sepatutnya. Lebih daripada dua harakat. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Kepanjangan dia. Lebih matnya. Kemudian mat iwat. Ahsanu amala. Kepanjangan. Ahsanu amala. Itu kepanjangan dia. Kemudian pada saat membaca. Sab'a samawatin. Tapi samawatin. Kelebihan dia. Hal khalqir kirrahmani itu juga kepanjangan, jadi fokus ustadz di sini memberi catatan kepada mat yang berlebih. Ya, iya. Mat tabi'i yang dibaca berlebih ini tentu perlu latihan di hadapan guru agar e, lebih mudah mengoreksinya ya. Tapi keberaniannya untuk tampil sudah e, bagus. Selanjutnya ada saudari Wilda. Fajriyatus Saadah Zain dari Jember membaca surat Al-Baqarah ayat 183 184 ini eh, saya senang mendengar video yang terakhir ini suaranya bagus bersemangat energik ya dan fasih kebetulan di di kamera itu yang diperlihatkan bagian mulutnya jelas iya. ya komentar saya huruf diucapkan dengan jelas untuk eh, tatbiq implementasi daripada hukum-hukum tajwid sudah dilakukan dengan baik, cuman sedikit saja e, catatan ya, yakni berlebihnya mat pada kasus mat arid lis sukun ya, la'allakum karena e, wilda membacanya dengan mode e, mujawat. Ini memang membaca dengan mode mujawat bila tidak berhati-hati sangat berpotensi untuk menimbulkan gunnah yang berlebih, juga mat yang berlebih. Seperti itu. <tuh> Sepanjang-panjangnya itu adalah enam harokat saja. Ya, Saya bandingkan saat Wilda berhenti pada kata ayyaman ma'dudat itu tidak sama panjang matnya yeah. ya. K pada hmm. kata ayaman makdudat itu lebih pendek matnya daripada tattaqun. Juga saya perhatikan pada e, saat berhenti pada e, ta'lamun ayat yang terakhir itu panjang lebih daripada yang sepatutnya. Tapi secara umum bacaannya sudah sangat bagus ya makharijul huruf e, jelas hukum-hukum tajwid yang lain juga sudah bagus hanya perlu berhati-hati e, saat membaca mat. Ya. Demikian catatan untuk uh, seluruh peserta yang sudah tampil uh, pada episode ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya dan menjadi orang-orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an ini kepada uh, orang banyak tentunya ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, masyaallah alhamdulillah. <tuh> baik, sahabat uh, korga muslim, ke sembilan peserta sudah kita tampilkan dan sudah diberikan koreksian. Untuk itu sampai di sini perjumpaan di episode yang ke-20 dan kita ucapkan kepada Ustaz kita Ustaz jazakallahu khair atas koreksiannya mudah-mudahan menjadi penambah semangat terus bagi yang membaca dan juga kita semua. Baik sahabat semua, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.